10 hewan yang memiliki lidah paling unik, fungsinya bermacam-macam. Halo semua! Selamat datang kembali di channel Husky Food HD. Bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungan bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah dari bentuk lidah. Jika diperhatikan, setiap spesies memiliki lidah yang berbeda-beda. Ada yang pendek, panjang, bergerigi, pipi, dan lain sebagainya. Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, tekan tombol subscribe jika belum. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Tidak hanya bentuknya saja yang bervariasi, ternyata mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Dari semua spesies yang ada di dalam air, berikut ini 10 hewan dengan lidah yang paling unik. Yuk, simak videonya berikut ini. Giant Palm Salamander. Otot lidah paling kuat jatuh pada Giant Palm Salamander. Ia berfungsi untuk menangkap mangsa. Studi dari Journal of Experimental Biology tahun 2015 menyatakan bahwa kekuatannya bisa mencapai 18.000 watt per kilogram. Jenis salamander ini dapat menjulurkannya dengan cepat untuk menangkap serangga, yaitu hanya dalam 7 milidetik. Paus biru. Memiliki lidah yang terbesar di dunia hewan, beratnya dapat mencapai 2,7 ton. Dilansir dari World Wildlife Fund, WWF, Endangered Species Conservation, berat lidahnya saja melebihi berat badan gajah Asia loh. Mereka menggunakannya untuk memasukkan air ke dalam tubuh sekaligus menyaring crustacea, makanan paus biru. Bunglon. Hewan yang satu ini terkenal dengan lidahnya yang panjang dan berfungsi untuk menangkap serangga. Panjang lidah bunglon setidaknya 1,5 kali ukuran tubuh mereka. Permukaannya dilumuri oleh lendir yang sangat lengket, sehingga mangsa tidak bisa lepas dari jeratannya. Okapi. Hewan Afrika yang mirip dengan zebra ini memiliki lidah yang bisa menjelati seluruh wajahnya. Dilansir dari Los Angeles Zoo dan Botanical Gardens, lidah okapi yang panjang dan elastis bahkan bisa menjilat telinganya sendiri. Lidah tersebut berguna untuk menarik dedaunan dari pohon. Trenggiling. Tidak kalah menarik, trenggiling memiliki lidah yang panjang, melekat pada panggulnya dan berbentuk kerucut. Fungsi dari lidah tersebut adalah untuk membantu trenggiling menangkap semut mangsanya. Karena melekat pada panggulnya, lidah mereka lebih panjang daripada tubuhnya loh. Kura-kura aligator. Lidah kura-kura aligator sangat kontras dengan tubuhnya yang gelap. Mereka menggunakannya untuk menirukan cacing. Lihat saja, lidahnya berwarna merah dan ukurannya kecil, sangat menyerupai cacing darah dan cacing air tawar lainnya. Dengan begitu, kura-kura tersebut dapat menarik perhatian ikan. Ular. Hewan yang satu ini sering menjulurkan lidahnya, karena itulah cara mereka mendeteksi keberadaan mangsa. Dilansir dari Life Science, lidah mereka bisa mengumpulkan bau yang ada di udara. Ini membantu ular untuk mencari mangsa sebagai ganti dari penglihatan dan pendengarannya yang tidak bagus. Burung kolibri. Burung ini memiliki lidah yang berfungsi seperti pompa kecil untuk menyedot nektar dari bunga. Menurut studi dari Proceedings of the Royal Society, lidah tersebut bisa menyedot nektar sebanyak 14 kali lipat berat tubuhnya.
Burung ini memiliki kebiasaan membalutkan lidah ke kepalanya. Menurut laman Cornell Lab of Ornithology, gerakan ini berfungsi untuk menggali lubang yang mereka patuk untuk menemukan semut dan serangga. Anjing. Kok anjing? Ya, yang unik adalah lidah anjing dapat menyerukan bentuk cangkir ketika mereka ingin minum air. Ternyata gerakan minum tersebut tidak sesederhana kelihatannya. Mereka akan menjulurkan, menekuk bagian ujung dan sisi lidah, kemudian mengambil air dengannya. Pada hewan-hewan tadi memiliki berbagai macam keunikan dan fungsi masing-masing. Karena lidah memegang peran yang penting untuk kehidupan sehari-harinya, ini adalah bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan sekitar. Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi ulang otak Anda dengan informasi yang lebih bermanfaat. Di channel ini, Anda akan menemukan banyak hal menarik dan berguna, banyak energi positif, serta informasi bermanfaat. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap hari. Terima kasih sudah menonton.